Benua Asia besar dan luas, di tengah samudra bentangnya luas, panas dan dingin. Itulah Asia, ada gunung dan lautan, juga sungai dan danau, tropis subtropis. Juga Kirgistan, India dan Indonesia, Korea Selatan dan juga Utara. Selamat datang di Asia. Ada banyak flora faunanya, etnisnya seperti Cina. Juga Arya dan Dravida, besar dan luas, unik dan beragam. Banyak faunanya seperti panda, banyak floranya seperti rafflesia. Inilah benua Asia. Di Asia banyak sawahnya dan juga lautnya. Petani sawah, nelayan laut, ekonomi utama. Banyak negara yang merupakan penghasil sumber daya alam. Benua Asia, benua yang luas, ada gunung dan juga gurun, ada juga plato, lumba, bukit, dataran rendah. Itu semua ada di Asia. Selamat datang di Asia. Banyak keadaan alamnya, berbeda-beda sukunya. Betapa uniknya Asia. Gunung tertinggi yaitu Everest, sungai terpanjang berada di Cina, gurun terluas yaitu Gobi. Semua ada di Asia. Asia besar, Asia luas, jumlah penduduknya paling banyak, iklimnya tropis, sedang dan kutub, banyak pegunungan, Ural Kaukasus, Timur Tengah ada muncul banyak masalah, seperti Israel dan Palestina, Jepang, Taiwan, Cina dan Mongolia, juga Korea Selatan dan Utara. Itu negara di Asia Timur, ras utama Asia Selatan, Kaukasoid, Bhutan, Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan, India. Contoh negara Asia Selatan, terus ada Tengah. Contoh negara adalah Kazakhstan. Asia Tenggara adalah rumah kami. Asia Tenggara punya organisasi. Kota di Asia ada Islamabad, Tokyo, Beijing, Phnom Penh, juga ada New Delhi dan juga Kuwait City. Di Indonesia ada 34 provinsi.